Waduh, wah. Tidak ada senapor, berani wayawa. Ada musuh masuk, wah. Yano, wah. Wah, belang, kalian. Wah. Tidak bisa saya bunuh. Sekarang Dewa Yama membunuh burung itu supaya Yamoloko aman dari musuh. Wah. Kalau memang benar lapor itu kau ingin tidak saya bunuh. Wah, kena gitu. Penjahat kena gitu. Wah, makan dia dulu. Wilayah Yamoloko, tidak kamu jadi sekarang harus mati. Putar Yamu yang membenarkan di lengkapi. Enak senjatanya kejatuh. Wah, yang ini loh. Wah, raksasa bunuh dia. Jangan diberi ampun. Wah, enak jemar. Wah, wah, bunuh kau. Wah. Soang gerudu kita ayu kita kurang pariat. Mungkin Dewa Yama mencabut nyawamu. Wah, paling gak kena kerja ini. Lama kerja. Saksikan. Pasang tabib Sir Dewa Yama. Wah, kedatangan saya ke sini, semua raksasa Cikerbala melaporkan bahwa di Swarga Loka, Yama Loka, ada musuh sakti Mandraguna berupa burung garuda. Tidak bisa saya bunuh. Sekarang Dewa Wisnu membunuh burung itu supaya Swarga Loka aman dari musuh. Ini paman benar yang mungkin ini yang membenarkan di lengkap kayu lagi. Herat kau ingin dosirilo? Watak kencikre balor raksasa bersama. Aguri kena gurudu. Penjahat kena mapan wawe guru arai kanang suar geloku. Boh. Ian sapu ni kendaki bocana ni ratu duros. Dia ngedut sampah si ratu raksasa bersama. Kau ingin Sir Dewa Wisnu, wah. Loh.
suara burung itu datang lagi. Wah, wah. Iya, sok kerude gitu, gitu. Sabun mandi di kanang wis doloko. Ayo kita sebut wakian tentu pejah kayak mampu. Wah, hei, Dewa Yama sekarang tandinglah kui jadu pejah raksasa itu. Wah, jadi jadu. Jiro. Sekarang Dewa Yama menandingi kesaktian Yatno yang itu pecah ke sekali. Hadapilah burung-burung. Ya maka deh. Ingat no ya dikira. Sesuai. Luar. Kata siru khari kramani. Cakre sudar sudah lepas kena kerangka di mulut. Sigiraw! Aradu Dewa Wisnu. Pada maaf pada mendidak. Nen dan berusi dari tiang asur sekitar. Bini becik pada mendidak. Udah! Nanak sang guru belkingan. Apa wisayan dulu mampah merikanan suara golong? Apa mirtanya? Lama kan emas tangkan dekuruan di konangin. Sikiro! Waradu Dewa Wisnu. Kedatangan saya ke sini untuk mencari Tirta Merta. Supaya saya bisa membebaskan ibuku dari perbudakan sang akal. Itulah tujuanku yang pertama. Untuk jening-jening sangku. Yang kita hidup di dunia. Nyak di udang di keadaan mereka bersidu ke pijak kita tetap. Wah, sang Garuda siap menjadi kendaraan Dewa Wisnu kalau saya mendapatkan Tirta Merta. Wadah keraksa suami di kanan Tirta Merta. Wah, untuk para tumadara puniki Tirta Merta. Dia mau pamit dah. Yatno ya. Udah. Nanak sang guru dengki kan. Amet di kanan Tirta Merta. Ayu dengki doli pio di kanan sumayan tu. Anger ngelakan di kanan keredam Dewa Wisnu. Wah. Saya tidak terikat dengan janji. Tapi saya harus mendapatkan Tirta Merta. Enak. Amet di kanan Tirta Merta. Wah. Siap, Waradu Dewa Wisnu. Sekarang saya harus kembali dari swarga untuk membebaskan ibuku dari sini. Ya makan oyak, nanti lagi. Saksa dia.